Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat, setelah tadi kita melakukan perjalanan dari hotel tempat kita menginap yang ada di Masjidil Haram, Kota Suci Makkatul Mukarramah, kemudian melakukan perjalanan dari hotel menuju Museum Al-Maudi, kita singgah sebentar. Kemudian menuju bandara, kita singgah lagi di sebuah pusat perbelanjaan yang ada tempat jualannya orang Indonesia. Iya. Lanjut kita Allah, perjalanan. Alhamdulillah telah sampai di Bandara Jeddah ini. Sekarang kita sedang istirahat sejenak, sahabat. Makan sebelum kita check-in masuk ke dalam pesawat yang akan membawa kita, yakni pesawat Lion Air. Ini sahabat-sahabat kami yang sedang beristirahat, dan tampak juga beberapa para jemaah yang sedang menunggu arahan selanjutnya, pengaturan bagasi, pengambilan air zam-zam dan sebagainya. Sahabat, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua sahabat-sahabat yang mengikuti kami selama di Tanah Suci, mulai dari Madinatul Munawarah dan Makkatul Mukarramah. Dan sekarang kita telah berada di mobil pengantar kita untuk menuju pesawat, sahabat. Ini kami kurang tahu mobil apa namanya ini. Yang pasti terlebih dahulu para jamaah ataupun para penumpang terlebih dahulu diantar seperti ini menuju pesawat. Dan alhamdulillah kita telah sampai. Inilah pesawat Lion Air. Ayo, hati-hati. Boeing 303 ya, yang akan membawa kita ke tanah air, yakni Jakarta. Kita singgah dulu sebentar di Jakarta satu malam, baru besoknya kita langsung ke Batam. Allah, kami akan meninggalkan kami diberikan oleh Allah. Begini sahabat, subhanallah, inilah penampakan pesawat Lion Air yang akan membawa kita ke Tanah Suci. Kita bersiap-siap untuk naik, dan banyak sekali para jamaah, bukan hanya dari travel kita, begitu juga dari travel-travel lain yang jadwalnya sama. Ini kami sahabatku, subhanallah, tidak terasa beberapa hari, kurang lebih 14 hari di Tanah Suci, mulai dari Madinatul Munawarah dan Makkatul Mukarramah. Serasa singkat sekali waktunya, dan malam ini kita akan meninggalkan Tanah Suci ini. Nanti ditunjukkan itu bunda. Kalau ditanya bagaimana perasaannya, berat, berat banget meninggalkan Tanah Suci. Namun ada kebahagiaan berjumpa kembali dengan keluarga. Ayo bunda, nah, kita akan naik ke tangga ini untuk masuk ke dalam, sahabat. Ya Allah, berikan kami kesempatan agar bisa kembali sampai di Tanah Suci-Mu ini. Kita masuk, sahabat, ikuti kami terus. Suaranya agak bising ya, itu suara mesin pesawat, sahabatku. Nah, beginilah penampakan Bandara Jeddah. Hati-hati bunda, hati-hati. Inilah detik-detik kita memasuki ke dalam pesawat Lion Air. Isinya kurang lebih 450-an orang, sahabat. Subhanallah. Mohon doakan kami agar sampai dengan selamat ke tujuan Jakarta. Kita masuk.
Masya Allah. Beginilah sahabat penampakan di dalam pesawat Lion Air. Ini kita sedang mencari kursi kita di mana berada. Subhanallah. Singkat sekali rasanya waktu. Belas hari di tanah suci rasanya kurang. Subhanallah. Saya pula di bulan ketangkap jadinya nih. Astagfirullah. Allah. Itu Pak Haji sahabat. Langsung nih. Ini nama ketangkap basah ini namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah sahabat, kita telah terbang. Mohon maaf videonya terpotong. Ini kita sekarang telah berada di udara ataupun di awang-awang. Sedang melakukan perjalanan terbang menuju Jakarta. Beginilah di dalam sahabat. Ini kami sedang izin ke toilet. Ke toilet pesawat Lion Air. Nah, beginilah penampakan toilet yang ada di dalam pesawat Lion Air sahabat. Alhamdulillah, kita telah sampai di Jakarta. Subhanallah, tadi kami tertidur sahabat, makanya videonya ini terpotong. Subhanallah. Ini kita telah sampai di Jakarta. Kita keluar. Subhanallah. Inilah penampakan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Dan itulah, inilah pesawat yang tadi membawa kita dari Bandara Jeddah menuju Bandara Soekarno ini. Tadi malam kita berangkat jam 11 waktu Arab Saudi. Sekarang kita nyampe siang waktu Indonesia. Habis ini kita akan menuju hotel tempat kita menginap satu malam, namanya Hotel Kimaya. Baru besoknya kita terbang lagi menuju Batam. Subhanallah, sebuah perjalanan yang sangat indah sekali sahabat. Tidak ada perjalanan yang paling indah menurut kami selain perjalanan menuju Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, para subscriber kami yang telah mengikuti kami mulai dari Madinah dan Kota Suci Makkah. Alhamdulillah, kita sedang menanti ataupun mendengarkan arahan selanjutnya dari pihak travel kita untuk menuju hotel. Terima kasih sahabatku semuanya. Kami ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih dan jangan lupa selalu dukung channel ini. Alhamdulillah, kami telah sampai di Jakarta dengan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah umrah yang kami laksanakan. Ini jamaah travel wisata, Rapita Wisata sedang istirahat menunggu jemputan ke hotel. Masya Allah, tabarakallah, bersyukur selalu kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-nikmat. Dan insya Allah besok kami akan kembali ke tempat masing-masing. Ada yang ke Batam, ada yang ke Kendari, ada yang ke Palembang. Sementara kami sendiri kembali ke Batam. Ini kembali ke Barelang. Batam apa Barelang, apa bedanya ya? Ya, alhamdulillah, bersyukur kita selamat sampai tujuan insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Guru-guru kita Ustaz Abu Gundul. Gundul Masya Allah. Gundul bukan berarti botak ya. Bukan berarti tuyul. Gundul bukan berarti tuyul. Malam ini kita akan nikmati
bersamaan kita berada di Jakarta, insya Allah kita akan jalan-jalan bebas. Kita pengen nyari mie ayam dari kemarin, pengen mie ayam ya, betul ya Sa? Betul. Masya Allah. Jarang tak ada mie ayam. Sa, Abu balik ke Batam langsung ya Sa? Besok. Ya, oke, okay, masih besok. Jalan-jalan. Malam jalan-jalan aja malam ya. Kasal Sa Yusuf mau dibawa. Ya. Ini. Ikut ya. Ayo, hanya bilang, ayo cari mie ayam. Nah, nanti dibawa ya, mie ayam. Cari mie ayam. Berapa? Malam lah nanti. Telepon aja ya. Nah, oke. Okay. Masya Allah. Gimana kesan-kesannya setelah sampai di Batam ini? Hah? Kesan-kesannya setelah sampai di sini, di tanah air. Gelap ya? Gelap. Ya jelas senang lah. Senangnya? Senang lagi ya. Insya Allah bisa berkumpul lagi sama keluarga. Ya kan? Selama kita meninggalkan keluarga kan, bukan kita meninggalkan main untuk beribadah kepada Allah. Betul-betul. Kalau kita kan ibadah kita ini menjadi mabrur. Amin, amin. Allah dijamakan, dimudahkan oleh kita rezeki. Insya Allah, kemudian kita bisa kembali lagi ke Madinah maupun di Mekah. Nah. Amin, Masya Allah. Ya? Dah. Banyak kita berdoa kepada Allah. Amin. 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 Nanti penutupnya, jangan lupa subscribe ya. Jangan bilang sampai akhir. Assalamualaikum, mumpun tak ada pagi, ayo kita buat konten. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami dari rombongan Rapita Wisata Travel ya. Kurang lebih 49 orang yang telah menjalani perjalanan ibadah umroh kurang lebih 15 hari. Dan alhamdulillah hari ini kami sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ya. Perjalanan kurang lebih 9 jam dan alhamdulillah lancar. Dan mudah-mudahan kami semua sehat walafiat sampai di kampung masing-masing. Dan jangan lupa untuk channel ini senantiasa di like dan di subscribe untuk kelangsungan dakwah elektronik yang dilakukan oleh Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Ke hotel kembali di Jakarta. Jangan sampai konten. Ya sahabat, kita setelah beristirahat sejenak di bandara ini, sekarang kita menuju hotel tempat kita menginap pada malam hari ini sebelum besok kita kembali ke Batam. Kalau tidak salah nama hotelnya Hotel Kimaya Sleepy ya, Sleepy Jakarta. Kita sekarang sedang menuju bus hotel yang akan membawa kita ke hotel tersebut. Dad. Makan. Insyaallah. Amin. Bilang Ustaz, subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe gitu. Oh, jangan lupa subscribe, like dan share. Ya Allah. Ini kita dengan rombongan kita dari Travel Rapita Wisata. Namun pemberangkatan kali ini gabungan sahabat, ada Travel Rapita Wisata Jamaah Kendari Palembang. Nah ini kita sudah berada di dalam bus, kita menuju Hotel Kimaya Sleepy sahabat. Kita menginap selama satu malam di sini, baru besok kita kembali ke Batam. Semalam masih di tanah suci, sekarang sudah di tanah air. (Tuh)
ikuti kami terus sahabat ya. Barakallah. Semoga telah ia berakhir kita mendapat sepahanya. Amin. Apa kabar semuanya? Kan tahun sudah habis, tipis. Kan itu real, rupiah masih banyak. Masih bisa belajar di Jakarta. Tinggal di tempat aja di Bekasi, di Padang, Bekadari, Palembang. Atau di Nanggu juga bisa. Pak Kie, apa kabar Pak Kie? Sehat Pak Kie? Baik, Bapak Ibu semua, kita menuju ke hotel sampai di hotel Bapak Ibu semua. Bagasi nanti dibawa ke keperluan masing bagasi tambahan yang tadi. Terus bagasi tambahan yang masuk pesawat nanti diantar ke hotel. Tadi saya sudah pesan, nanti bagasi tambahan itu dibawa ke hotel nanti diantar ke kamar. Kalau nanti saya info di grup diambil di mana, jadi resepsi. Nanti Bapak Ibu ada mungkin barang-barang bawaan yang dipakai untuk baju ganti atau di mana. Saya sudah pesan bawa. Untuk zam-zam, rupanya ada kejadian sedikit. Kita kan belum pesawat kemarin. JT113, JT115. Bagasi kita, zam-zam kita termasuk ke dalam pesawat JT113. Sementara yang keluar sekarang, ke JT113. Kita JT15. Bagasi zam-zam kita termasuk ke dalam pesawat JT13. Nanti jam 3 berlanding, zam-zam. Yang keluar sekarang itu punya jemaah yang akan landing jam 3. Jadi jam-jam kita berapa jam lagi baru sampai. Tadi pihak layan telepon saya ada tertukar walaupun kita masukkan ada dua pesawat yang digandeng. Jadi berbeda mungkin timnya mungkin kurang ini. Jadi salah masuk pesawat. Baik Bapak Ibu semua, besok pagi kita akan pulang ke daerah kita masing-masing. Sekali lagi kami dari Rapid Air Jakarta mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu telah memilih berjalan kepada umrohnya bersama kami. Mohon maaf bila ada kekurangan apa saja, mungkin bisa kami tidak baik atau baik kami tidak baik, mohon maaf sekiranya. Dalam semua perjalanan dari kampung halaman sampai ke kampung halaman mohon dimaafkan. Itu yang Bapak Ibu ya. Ada tambahan dari Ustaz Mulyani? Cukup. Sebentar lagi kita akan sampai sahabat. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di Kimaya Hotel Sleepy Jakarta. Kita turun dari bus. Kemudian ini beberapa jamaah kita. Sebelum kita berangkat ke Tanah Suci juga kita menginap di sini sahabat. Ini pun kita menginap dulu satu malam lagi di sini. Baik, sebentar lagi kita akan check in, beristirahat sejenak. Subhanallah. Demikian barangkali video ini sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan jadi tambahan amal jariah buat sahabat semua dan untuk kita semua. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Syukran lakum jami'an. Salam dari Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Haji.